Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meluncurkan buku bertajuk Visioning Indonesia, Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan. Politikus yang akrab disapa Caimin ini mengaku bukunya berisikan politik kesejahteraan dan merupakan serial yang kedua. Peluncuran buku sang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dihadiri Ketua MPR Bambang Susatyo, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan sejumlah politikus. Caimin menyatakan politik kesejahteraan harus terus disuarakan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial yang normatif. Buku ini diharapkan dapat menginspirasi politik di Indonesia. Politik kesejahteraan ini harus terus didengungkan agar kesenjangan antara cita-cita keadilan sosial yang normatif, cita-cita kesejahteraan ini tidak senjang dengan apa yang menjadi realitas. Hari ini kita masih punya banyak pekerjaan. Yang salah siapa? Bukan, enggak ada yang salah. Yang salah adalah realitas.